Kicauan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama di media sosial yang menyatakan bahwa banyak perusahaan fiktif menjadi pemenang proyek pengadaan UPS mendapatkan respon. Salah satu pemenang tender pengadaan alat pemasok daya listrik bebas gangguan itu adalah CV Tunjang Langit. Perusahaan itu bertempat di Komplek Ruko Graha Indah Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. CV Tunjang Langit memenangkan tender pengadaan UPS untuk dua sekolah di Jakarta, yakni SMA Negeri 33 Jakarta Barat dan SMA Negeri 27 Jakarta Pusat dengan nilai proyek lebih dari 11 miliar rupiah. Pihak perusahaan pun menampik jika CV Tunjang Langit termasuk perusahaan fiktif, seperti yang ditudingkan Gubernur DKI. Mereka mampu menunjukkan berkas resmi, termasuk surat izin usaha perdagangan, surat tanda daftar perusahaan, serta NPWP. Kalau kami untuk menyikapi itu, kita tidak akan masuk ke situ. Kita yang penting ada pengumuman di LPSE bahwa ada pengadaan UPS, kita ikut, kita tawar, kita daftar, kita tawar, kita menang, ya sudah. Itu yang sudah proses alami. Jadi kita tidak ada yang namanya mereka seperti itu, tidak ada. Artinya selama ini prosedur itu sudah dilalui, Pak? Prosedur sudah kita lalui semua, kita juga ikut unbising, kita juga ikut nawar, kan begitu. Dan kami jelas, teman-teman, kantor juga ada, jadi tidak ada fiktif itu, saya kira